Salam olahraga, pemirsa, Riau berhasil meraih medali emas perdana di PON ke-20 Papua. Emas disumbangkan Maizir Riondra dari cabang dayung nomor kayak 1000 meter di Teluk Yotefa, Kota Jayapura. Kontingen Riau menyabet emas perdana di Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Emas dipersembahkan pedayung nasional Maizir Riondra di nomor kayak 1000 meter putra yang digelar di Teluk Yotefa, Kota Jayapura. Maizir mencatat waktu tercepat 3 menit 50,198 detik. Perak dari atlet Jambi Joko Andrianto, sementara perunggu direnggut andalan DKI Jakarta Angga Suwandi Putra. Pertandingan hari ini sangat-sangat luar biasa karena perlawanan semua daerah kan melalui latihan yang keras juga, jadi sama-sama berpacu gitu sampai finish. Alhamdulillah senang banget, luar biasa, karena ini adalah PON terakhir bagi saya. PON terakhir? PON terakhir, karena PON kan di jangka waktu itu tahunnya di jangka. Sebelumnya udah ikut PON berapa kali? Alhamdulillah saya ikut PON udah 3 kali, dari PON Riau, PON Jawa Barat, dan PON ketiganya di Papua. Hingga saat ini kontingen tuan rumah Papua masih memuncaki daftar sementara perolehan medali PON 20 dengan 8 emas, 1 perak dan 1 perunggu. Sedangkan DKI Jakarta di peringkat kedua dengan 3 emas, 2 perak dan 5 perunggu. PON 20 Papua memperebutkan total 766 medali emas dari 37 cabang olahraga. Dari Kota Jayapura, Papua, Darul Mutakin melaporkan.